Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Dani, dan di video kali ini kita akan melanjutkan series Noob To Pro kita, teman-teman ya. Dan di sini gua bersama dengan teman gua Zest, yang dimana dia baru main Growtopia. Dan bagi kalian yang nggak tahu series Noob To Pro itu apa, ini tuh adalah series yang mirip Pro To Gaut, cuman bedanya gua lebih mengajarkan kepada tutorial-tutorial dalam bermain GT lah ya istilahnya. So teman-teman, di sini kebetulan dia juga udah buat Dirt Farm. Ini sebenarnya gue suruh di off record aja, dan kebetulan dia buatnya di word dia sendiri. Dan di sini kita bakal langsung aja kali ya. Kita bakal langsung aja mencari yang namanya soil, teman-teman. Karena kenapa gue pilih soil? Karena soil itu merupakan farmable yang paling oke menurut gue untuk pemula, guys ya. Selain dari wooden platform, karena wooden platform udah susah jualnya, susah dapetin pembelinya. Susah pokoknya. Oke. So ya, di sini kita langsung aja join. Oke, gua unmute dulu teman-teman ya. Oke. Zest, sekarang kita cari soil. Oke, sekarang lu drop ini 8 WL-nya lu drop dulu deh, biar pada tahu. 8 WL lu drop. 8 WL. Nah, 1 WL-nya lu simpan. 1 WL-nya lu simpan. Jadi 1 WL-nya lu simpan di sini aja deh. Takutnya kepake. 1 WL lu simpan. Nah, terserah drop di mana we. Nah, nanti 7 WL-nya kita beli soil. Kita beli soil, nanti kita pakai buat nanam di sini. Nah, kita jangan 7 WL-nya ambil. 1 WL aja yang disimpan, kocak. Nah. 1 WL simpan aja. Takutnya kepake. Nah, ayo kita ke buy soil. Ke buy soil. Di sini kita beli seed aja. Beli biji lah ya istilahnya. Ini ada yang jual 45/1 di mana nih? Where? SFFON ini ikutin nih, SFFON ke SFFON. Ini nih. Ke SSF ke tuh. Ini nih, SFFON. Oh, nggak bisa, serius. Wah, serius nggak bisa. Ya udah, balik dulu ke cover tadi dah, gue yang beli. Sini DL-nya. WL-nya sini. Kocak anjir, 130. Ya udah, drop aja WL-nya. Ternyata nggak bisa teman-teman, kita masuk ke word SFFON, jadi gue pakai akun gue aja buat ngebeli si soilnya guys ya. Oke, jadi di sini kita langsung beli aja soil seed dengan 7 WL. Berarti kalau misalnya 200 kita dapat 5 WL, berarti kita dapat 200 seed guys ya. Jadi di sini kita langsung aja balik ke Zest paling keren, dan di sini kita suruh si Zest buat nanam. Nih, lu tanam dulu deh. Mana sih tadi si soilnya? Nah, ini lu tanam dulu, gue beli lagi. Lu ditanam di world itu aja. Nah, jadi kita beli lagi. Ini sisa berapa? Sisa 40. Ya udah, 6 WL aja deh. Satu lagi nggak sih? Satu lagi kita ke buy soil dulu, kita cari lagi yang jual soil. Oke. Nah, di sini kita beli lagi 1 WL dan kita terpakai 7 WL untuk membeli si soil, teman-teman. Jadi kita bakal tanam aja, dan kita farming sih istilahnya. Farming itu ibaratkan kayak kayak ini sih. Kayak kita ngebreak, terus kita nanam lagi, kita ngebreak lagi, kita nanam lagi. Nih, udah ditanam belum? Oke, sip. Nih gua tanam lagi nih. Ini tumbuhnya 20 menit sih sebenarnya. Nah, selagi kita nunggu 20 menit, kita bakal langsung aja buat dirt farm. Dirt farm kayak gini, cuman bedanya kita bakal buat ini dulu aja, Zest. Kita bakal buat yang namanya si wooden platform. Wooden platform ini tujuannya buat ini sih, buat kita nginjak tanah tuh bisa langsung loncat gitu, nggak harus muter dulu. Nah, itu harus dibuat tuh wooden platform. Tanam dulu semuanya, tanam. Habis. Oke, ke atas dulu. Oke, jadi kita bakal buat yang namanya wooden platform, teman-teman. Untuk membuat wooden platform sendiri sebenarnya gampang. Karena bahan-bahannya udah ada. Lava, coba lava. Lu taruh dulu lava biji, tanam. Nah, terus lu tambah dirt seed. Nah, lu ada ini gak? Ada batu, rock seed. Nah, lu tanam juga rock seed. Nah, lu tanam di sini. Jangan di situ, kocak, nggak bisa. Di sini. Rock seed sama dirt. Yang tanah. Nah, jadi grass. Nah, jadi resepnya sih tinggal wooden block ditambah dengan grass aja sih sebenarnya. Nah, jadi kita buat yang banyak aja. Lu tanam lagi lava sama dirt, terus tanam lagi rock sama dirt gitu. Ya, di mana aja terserah. Oke, kita langsung aja tanam. Set. Lava. Jangan sampai telat gitu. Kalau telat dia bakal jadi dirt lagi soalnya. Nah, tanamin dirt lagi. Ini lava nih. Ini lava. Nah. Jadi di Growtopia itu segala jenis apapun seed yang awal-awal gini ini bisa bisa dicampur-campurin gitulah. Nanti kita lihat splash-splashnya di wiki lah ya. Pokoknya sebanyak lava aja yang lu punya. Lu ada lava lagi nggak? Yang batu. Dah. Segini lagi. Oke. Dah segitu aja. Terus yang batu agak banyakin lagi aja soalnya yang batu bakal kita farming lagi sih. Bakal kita farming lagi sampai banyak pokoknya. Nah. Yang batu sama dirt jadi grass. Nah, grassnya nanti kita farming lagi ya. Soalnya nanti bakal banyak seed gitu muncul. Oke, udah cukup berarti. Udah segitu aja paling. Oke, sekarang kita langsung aja kita cari word nih. WL lu ambil. Kita bakal cari yang namanya 5 letter word. Kita ke IULS. Ada nggak ya sini? IUL ada cuy. Nah, jadi metode selanjutnya adalah kita mencari word 5 letter guys ya. IUL. Nah, ini nggak ada nih. 5 1 2 3 4 5 6 IULSD. Ada orangnya. Lagi IUL IUS LD. Coba lu juga sambil cari aja Zest IUL KMK. Coba apa aja dah. Nah ini nih IUL MK. Coba sini ke IUL MK lu pasang langsung WL. Nah jadi di sini kita langsung aja buat dirt dirt farm kayak tadi. Akses gua. Ini gue pakai mode kuli dulu bentar guys ya. Kita pakai mode kuli. Jadi di sini kita pakai pickaxe. Nah, akses gua. Nah. Dan ya teman-teman mungkin videonya bakal kita skip aja karena kita bakal buat yang namanya dirt farm. Buat dirt farm sih kurang lebih sama kayak di video yang gua dirt to DL ya. Kurang lebih sama. Intinya ada wooden platform di sini, terus kita break dirtnya sampai sana gitu. Ya kurang lebih gitulah ya. So kita skip aja. Sampai jumpa setelah selesai. So ya, let's go. 1 hour later. Oke guys, jadi kita sudah membuat dirt farm ya teman-teman di word tadi IULMK. Dan di sini kita memakan proses sekitar 1 jam mungkin ya. Kita memakan proses 1 jam dan kita nge-breaknya berdua. So ya, kita langsung aja membuat yang namanya wooden platform. Dan by the way di sini wooden platformnya kan belum ada nih. Jadi kan kita susah nih guys buat nge-farm. Jadi ya susah gitu ya. Jadi di sini kita bakal langsung aja buat yang namanya wooden platform. So ya, kita langsung aja ke word kita. Lol, understand nothing. Oke, jadi kita langsung aja teman-teman ke word si Zest. Itu orang tadi tuh orang Finlandia sih guys. Jadi gua kasih kenalin YouTube gua. So ya di sini gua langsung aja deh kita farming aja. Ini teman gua lagi AFK guys ya. Ntar kita message dulu. Zest sini. Nah, jadi untuk cara buat wooden platform sih gampang guys ya. Jadi kita tinggal mencampurkan antara grass seed dan wooden block seed, itu bakal jadi wooden platform. Tapi di sini karena gua nggak nyaranin itu, teman-teman. Bentar, gua ngambil berapa seed, coy? Bentar guys ya. Anggap aja kita ngambil 5 seed lah ya. Ini gua trash dulu guys ya. Ini 5 seed. Ya 5 seed ini kita recycle dulu, teman-teman. Ini nggak adil sih. Sip, kita udah trash semuanya dan ya di sini kita langsung aja mencampurkan antara grass sama wooden platform. Oke, kita nyalain Discord dulu. Oke, tes masuk ya. Jadi di sini kita langsung aja mencampurkan antara wooden block sama nih wooden blocknya nih udah gua harvest. Nih nanti ini kita farming. Farming itu adalah kita memanen lalu kita nge-break lagi, kita tanam lagi, kita nge-break lagi dan itu pasti tambah seednya. Khusus untuk seed tertentu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita langsung aja mencampurkan wooden block seed dan grass seed. Ada nggak grass seednya? Coba campurin. Nah jadi wooden platform teman-teman kurang lebih kayak gitu sih. Tapi yang di sini yang kita bakal farmingin bukan si wooden platformnya karena kan lama banget ya 2 menit ya. Jadi yang kita farmingin si wooden blocknya aja. Cuma 1 menit doang dan ya kita bakal skip dulu mungkin ya videonya sampai kita udah farming semuanya sampai sekiranya cukup untuk memenuhi dirt farm kita. So ya let's go lah ya. Oke guys, jadi kita sudah yang namanya ini guys ya, udah ngefarming si wooden blocknya dan udah ngefarming si grassnya juga. Jadi kita langsung aja mencampurkan yang seperti yang tadi, kita mencampurkan wooden block dan juga grass, alhasil menjadi wooden platform. Jadi kita langsung aja harvest semuanya ya, kita harvest biasa aja lah ya. Nah untuk seed yang ini mungkin kita bakal bagi dua aja, nanti kita bakal put sama-sama buat di kanan dan di kiri. Ntar gua tanya dulu ya ke teman gua, ke Zest. Woi lu ada berapa blok di backpack? Lu ada berapa blok? Oke, pas. Kayaknya udah cukup sih. Ini seednya tanam lagi aja, seed yang bekas yang drop tadi, yang ke drop dari pohon. Nah, lu tanam lagi aja. Oke. Udah, segitu doang. Udah. Nah, terus kita juga udah nge-harvest si apa namanya? Soil, teman-teman, dan kita mendapatkan kurang lebih 1, 2, 3, 600, 700, 1000 lah ya, 800, 1000, dan juga 68 seed drop teman-teman. Ada juga 86 ya. Jadi kurang lebih ini bakal kita break, bakal kita tanam lagi, kita break lagi, kita tanam lagi. Itu namanya definisi farming teman-teman. Jadi keuntungannya dari farming soil ini adalah seednya itu bakal bertambah terus dan gak mungkin berkurang teman-teman. Mungkin nanti di sesi selanjutnya gue juga bakal menjelaskan item apa aja yang gak bisa di farming, dan juga ya kurang lebih kayak gitulah ya. So kita langsung aja balik ke word yang 5 letter tadi. Ayo kita balik ke 5 letter tadi, kita pasang si wooden platformnya. Let's go lah ya. Kita ke IULMK. Lu di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Gua di sebelah kiri. Pasangnya tau lah ya. Di dirtnya. Pasangnya di dirtnya gini-gini doang sih. Sampai atas pokoknya. Sip, selesai ya. Oke, jadi tujuannya kenapa harus 5 letter teman-teman? 5 letter itu adalah salah satu syarat biar kita farmnya bisa di swap teman-teman. Jadi ada peraturan swap. Jadi kalau misalnya kita ke buy swap, ayo ke buy swap. Oh ini awas, hati-hati teman-teman. Kalau misalnya kalian di buy swap terus ada message kayak gini, jangan ditanggepin lah ya. Nah kita baca rules teman-teman nih. Kita intinya swap itu adalah menukarkan farm kita yang belum jadi ke yang sudah jadi. Nah cara beli swap, pokoknya kalian bisa baca aja di buy swap, terus peraturan-peraturannya kalian baca juga. Dan ya pastikan sih sebenarnya cuma 5 letter aja teman-teman. Nah ini pembeli swap, kalian baca aja, kurang lebih gitu sih ya. Kayaknya kayak gitu sih, menukarkan yang belum jadi ke yang sudah jadi, yang sudah tumbuh lah ya, istilahnya yang belum tumbuh ke yang sudah tumbuh. So kita balik lagi ke word 5 letter kita, dan di sini kita udah memasangkan semuanya sesuai dengan kriteria untuk di swap teman-teman. Tujuannya apa? Ya paling nanti kan kita bakal ngefarm juga teman-teman. So sudah pasti kita butuh yang namanya dirt farm. Kurang lebih kayak gitu sih. Kita balik lagi aja ke Zest paling keren. Nah di sini kita bakal langsung aja teman-teman ke main step kita, yaitu ngebreak si soilnya teman-teman. Jadi stepnya sih gampang sih guys. Kalau misalnya kita mau test break dulu teman-teman, soil itu 3 hit doang, 1, 2, 3. Kalau pakai pickaxe ya. Kalau misalnya nggak pakai pickaxe, coba kita coba. Nggak pakai pickaxe gimana nih? Nggak pakai pickaxe, 1, 2, 3, 4 hit teman-teman. Kalau misalnya nggak pakai pickaxe, jadi gue saranin kalian pakai pickaxe aja ya, biar cepet. Dan caranya kalau misalnya kita udah ngebreak semuanya ya, kita tanam lagi, lalu kita harvest lagi, kita tanam lagi, kita harvest lagi. Nanti aja. Jadi setelah semuanya udah kita break, kita tanam lagi sampai kurang lebih sampai berapa ya? Sampai mungkin 2000 seed atau juga 2000 lebih lah ya. Dan itu memakan proses yang cukup lama. So sudah pasti harus bersabar teman-teman, karena kalau misalnya awal-awal main GT sudah pasti sulit guys ya. Oke, kita langsung aja nge-break semuanya. So ya, kita bakal skip videonya sampai udah selesai guys ya. Sampai jumpa setelah sudah selesai semuanya. Let's go. Oke guys, jadi kita udah ngebreak semuanya soilnya dari 260 sih teman-teman, kurang lebih ya. Jadi kita sudah ngebreak kurang lebih ini berapa hari ya? Kurang lebih 3 hari, dan kita ngebreak sehari itu 4 jam teman-teman. Dan enggak 4 jam sih sebenarnya, 3 jam, 4 jam, kurang lebih 12 jam lah ya. Itu kalau berdua teman-teman. Kalau misalnya kalian sendiri mungkin membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari kalau misalnya kalian bener-bener nguli untuk ngefarming itu guys ya. Dan memang kenapa gue farming si soilnya, kenapa gue pilih metode ini, karena gue rasa ini lebih gampang buat kita dapetin WL teman-teman, daripada kita ngemasing yang sama aja sih kurang lebih. Dan kita juga mendapatkan dirt sheet dan mungkin bakal kita pakai masing nantinya teman-teman ya. So guys, di sini kita bakal cek aja ada berapa sheet. Kurang lebih kemarin kita ngefarming sekitar 2000 lebih sih guys ya, nggak pas 2000 banget. Dan seperti yang kita tahu harga soil itu sekarang lagi lumayan turun guys ya, daripada pada saat kita buat series Dirt To DL kemarin. Nah, di sini kita udah farming sekitar nih. Oke, kita ke Discord dulu teman-teman. Oke. Tes. Ini coba lu cek dulu ada berapa. Share screen. Oke. Oke teman-teman, jadi kita udah ngedrop semuanya di satu blok ini. Jadi ya kita tinggal hitung aja kali ya. Coba lu pencet pakai extra snap. Parah apaan? Gak usah diberi gak apa-apa. Langsung aja pencet. Coba lu pencet. Nah, kita hitung ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 53, berarti kurang lebih 2253 seed teman-teman. Jadi yang kita farming kurang lebih segitu dari 260 seed guys ya. Oke, jadi kita langsung aja jual ke buy soil teman-teman. Jadi di buy soil sendiri harga seed ini adalah 40 per WL, mungkin masih sama seperti yang kita beli kemarin guys ya. Oke, kita langsung aja ke buy soil, let's go. Yuk, langsung aja ke buy soil. Dadah. Bawa 200 aja. Kita ke buy soil, kita langsung aja melihat teman kita menjual guys ya. Oke. Ini gua kecilin dulu deh. Berisik. Kita kecilin grafik detail kita kurangin dulu teman-teman biar gak nge-lag ya. Oke. Jadi di sini langsung aja lu ke buy soil, Zest. Nah, di buy soil lu spam sell soil 40/1 gitu. Atau enggak 200/5 gitu, sell tons gitu. No, you trade here. Udah biarin aja, jangan mau kita trade owner not me. Nah, jadi kalau misalnya kita jualan teman-teman ya, kita harus menyuruh si pembelinya nge-trade di sini aja guys ya, jangan mau kita jadi babu si pembeli teman-teman. Oke. Ini dia transaksinya guys ya. Accept. Ya, nanti dia balik lagi guys. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Jadi kita bakal percepat atau enggak kita bakal skip aja prosesnya sampai kita udah selesai semuanya. Oke, let's go. Oke guys, jadi kita sudah menyelesaikan penjualan soilnya teman-teman. Jadi kita seperti yang kita lihat, kita ini modal awal kita 7 WL tapi profit kita 49 WL clean profit teman-teman. So ya, jadi di sini kita profit banyak guys ya dalam waktu berapa hari ya? Kalau misalnya dijumlahin sih ya seperti yang gue bilang tadi sih, kurang lebih kalau misalnya kalian melakukannya sendiri mungkin kurang lebih ya memakan waktu 2-3 hari mungkin. Kita 3 malam juga nge-breaknya 4 jam, 3 jam, 4 jam gitu teman-teman ya. Kayak gitu sih. Ini merupakan enggak lazy profit sih, tapi profit yang lumayan juga. Dan di sini juga gue dibantuin sama teman-teman gue juga teman-teman, biar proses kita nge-break itu lebih cepet guys ya. Kurang lebih berapa orang ya? Ya pokoknya banyak lah. Tapi nggak sebanyak yang kalian kira, cuman 2-3 orang doang. Dan ya ini profitnya lumayan teman-teman, dan belum juga kita jual si dirt farmnya, belum juga kita jual lain-lainnya. Kurang lebih gitu sih guys ya. Ya kurang lebih gitu. Dan ya kita bakal lanjutin terus teman-teman sampai kita udah punya WL banyak, sampai teman gua udah jadi pro guys ya. So thank you buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, dan thank you juga buat teman-teman yang udah bantu break. Dan gua nggak bisa sebut namanya satu-satu, tapi thank you banget. So thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.